Sebuah video pendek merekam sebuah plat nomor pada sepeda motor yang unik. Bukan nomor plat yang unik atau desain plat motor yang bagus, melainkan plat motor yang berbentuk sebuah keyboard laptop. Video berdurasi 8 detik itu diunggah oleh akun Bimaco pada Senin, 21 Agustus 2023 lalu. Sontak video tersebut langsung mengundang perhatian warganet. Pasalnya plat motor tersebut yang sengaja dimodifikasi dan tak bernomor asli dari kepolisian. Meski begitu, banyak juga warganet yang memuji ide unik sang pemilik motor. Pemilik akun bahkan sempat menulis keterangan motor tersebut milik pakar telematika Roy Suryo. "Motornya Roy Surya," tulis keterangan dalam video itu. Motor tersebut milik akun bernama Nep23. Hal itu terlihat dalam kolom komentar jika ia mengaku motor tersebut milik dirinya. "Motorku Mas Bim, sorry yo marake mumet wong akeh," tulisnya. Komentar pemilik akun tersebut langsung ditanggapi oleh warganet. Bahkan ada yang langsung melapor ke Polda melalui komentarnya, "Halo Polda, iki pai iki," tulis akun TikTok bernama Bulls.